Bang, mungkin bisa diceritakan sedikit bang terkait kronologis kasus siswi ini kok sampai bisa diperkosa oleh pacar dari ibu kandungnya sendiri gitu. Apakah ayahnya tidak ada atau gimana bang? Karena kan begini, kehidupan rumah tangga ayah kandungnya dengan ibunya sudah 2 tahun bertahan gitu, pisah rumah. Nah mereka ini anak-anak dari ayahnya ini ikut sama ibunya. Ikut dengan ibunya, pacar dari ibunya ini kan kayaknya kalau menurut pandangan saya pelaku ini menyuplai tentang kehidupan mereka lah. Nah jadi kurang lebih dari situ makanya akses masuk untuk ke rumah korban ini gampang. Nah saat ibu korban pergi, korban sedang tidur, disitulah dilakukan pelaku. Sebanyak berapa kali bang? Menurut keterangan korban 2 kali. Pertamanya tanggal 2 Agustus, yang kedua tanggal 20. Apakah itu ada dengan nada-nada ancaman berdasarkan keterangan dari korban? Menurut keterangan korban, untuk yang pertama kali dilakukan dipaksa dia. Dipaksa karena mungkin kalah tenaga, namanya kan lelaki kan. Ya korban lah. Apakah disertai dengan kata-kata ancaman seperti jika tidak mau melakukan itu akan? Untuk kata-kata ancamannya menurut keterangan korban tidak ada. Setelah dia lari dari situ, ada chat dari pelaku bilangnya, karena kau jangan lari kemana-mana karena kau kan nuntiku. Setelah itu untuk yang kedua bang, kejadian keduanya? Kejadian keduanya itulah tanggal 20 Agustus. Kejadian keduanya pas tepat jam 12 siang. Itu ada paksaan juga ya? Ada paksaan juga. Nah setelah kejadian kedua itu timbullah niat mamanya. Dia mengadu lagi kepada orang tuanya. Namun tanggapan orang tuanya yang sudah terjadi udahlah katanya. Biar aja mintalah apa imbalan dari situ. Nah diberi handphone lah dia sama pelaku itu. Lalu setelah itu bang, bagaimana ceritanya korban itu pada akhirnya mengadu kepada ayahnya ini, baru melapor? Karena mungkin dia dibawa trauma karena perlakuan pelaku seperti itu, gak bisa dia cerita dengan orang tua kandungnya sendiri pun tidak ada belaan. Cobalah dia cerita dengan teman lelakinya. Nah teman lelakinya itu yang menyelamatkan dia dari rumah orang tua kandungnya atau ibunya itu. Nah dibawalah baru ngadu sama orang tua kandung laki-lakinya. Nah setelah mengadu sama orang tua kandung laki-laki, baru datang jumpai kami. Kami terpanggil akan dengar cerita seperti ini. Oke. Bang, sampai saat ini bang, apakah sudah dilakukan tes visum? Ya tadi kami udah coba tes visum. Nah hasilnya tadi untuk surat pengantar visumnya udah kami serahkan tadi ke Polres. Apakah positif atau negatif? Kalau itu nanti dia belum ya, polisi. Belum hasil tes ya. Oke.